Oke teman-teman, ini ya sepeda ini naik di motor dalam bentuk box seperti ini. Tapi untuk teman-teman jangan ditiru ya, ini cara yang cukup tidak recommended, cukup berbahaya buat berkendara. Cuman ya udah, gimana, saya nggak punya pilihan lain ya, karena mobil saya nggak punya atau jasa angkutan juga di desa susah bro. Jadi kita pakai yang ada aja dan mudah-mudahan aman di jalan. Kita sistemnya hati-hati aja ya. Ya ini lihat dimensinya gede banget. Lebar motornya segini. Mudah-mudahan sih ini aman ya. Kita kendarai pelan-pelan lewat jalur desa. Oke, di JNE nih. Mbak, ini saya mau kirim ini loh, Mbak. Bisa ya, Mbak ya? Oh iya, Mas, bisa. Tapi nanti sebelumnya ditimbang dulu ya. Oke, siap. Iya, Mas. Tuh kena di 19,6. Oke, guys, kita lihat ntar kira-kira kena berapa ya tarifnya sama JNE. Ratusan ribu apa jutaan ya? Enggak sampai. Pokoknya kita aman dan terpercaya dan juga harga yang pasti. Siap, mantap emang. Udah yang jaga cakep. Udah punya pacar mbak? Belum mas, masih single. Wih, ini teman-teman yang mau kontak ya. Mbak, namanya siapa mbak? Boleh kenalan? Namanya Leila Ayu mas. Coba dong lihat name tag-nya mbak, ntar teman-teman pada nggak percaya loh. Namanya Leila Ayu. Asik. Jadi JNE di sini nih selain melayani pengiriman, ternyata juga buka usaha yang lain ya. Nih, tuh ada apa namanya ini? Salam teman. Salam Tresno. Oh, salam Tresno. Saya kira dari belakang ini bacanya salam teman. Salam Tresno. Pasti kesini nih langsung jatuh cinta ini sama minum-minumannya. Kalau sama mbaknya ntar urusan belakang ya mbak ya. Alhamdulillah ya. Jadi ngirim di sini selain dapat servis pengiriman, kita juga tadi dikasih ini ya, satu gelas salam Tresno. Dapat minuman juga, guys. Keren banget sih. Berapa tadi mbak untuk ini pengirimannya nih? Wih, murah banget nih, lihat. Tuh lihat tuh. 70 ribu aja. Barang segini gedenya, bawa motor juga kesusahan. Emang terbaik. Mantap mbak, mantap. Harga sahabat. Lancar terus ya mbak, sukses ya. Amin.